hari ini nanti kita tanda tangani. Ya. Terima kasih Pak Camat, koreksi-koreksi kebersamaan semuanya. Ya. Dan apa harapan kami ke depan, ya, dengan selesainya penandatanganan, maka seperti yang saya sampaikan, langsung action ke lapangan. Dan kami juga senantiasa tetap berkolaborasi dengan ya, pemerintah desa, karena ada juga rencana ke depan pembukaan badan jalan. Ya, luar biasa, banyak sekali udah pengeluaran Pak Riman ini, Pak. Kecamatan ini cari, Pak, ya? Tentu di sana. Banyak sekali. Belum tentu orang lain bisa seperti itu. Jadi secara pribadi, secara jabatan, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Riman. Sudah banyak sekali, Pak. Dan jauh dari hati terdalam, saya merasa bangga. Ya, saya merasa senang. Karena kesempatan ini kita bisa manfaatkan. Ada banyak kesempatan yang selama ini kita sia-siakan. Karena dengan, kalau saya pribadi, dengan masuknya Koramil di sini, selain karena nantinya bertujuan untuk keamanan, kesejahteraan ya, masyarakat, termasuk koordinasi antara lintas sektor, ya kan, bisa berjalan dengan baik. Ya. Selanjutnya, tadi telah disampaikan pada Ramil, bahwa ini prosesnya kita harapkan bisa secepatnya. Juga saya akan coba terus memberikan masukan kepada wakil kita di sini, Pak Masitra Ramil. Bisa membantu lah. Minimal sebagai corong kita di DPRD, sampai sejauh ini terpikir hal yang seperti ini. Ya, sudah terpikir ini luar biasa ini. Berarti kan jalinan komunikasi dan koordinasi di antara pemerintah kecamatan dan Ramil, Badan Ramil dan Badan Pos juga itu ya, sinkronnya berjalan dengan baik. Ya secara khusus pemerintah di sini. Dan mana sahaja itu awal itu dan lebih juga di laut dan ada juga Pak Lawi tentunya yang selama ini